Hai, Assalamualaikum. Okey, Sam nak share tips sikit. Orang selalu tanya Sam, macam mana Sam buat badan Polisivo? Film Pinjamkan Hatiku. Wah, berapa lama kau duduk kat dalam gym? Berapa kilometer kau jogging? Jawapan pertama sekali, macam mana nak badan yang cantik, bermula daripada dapur. Apa yang kita ambil kat dapur, bukan apa yang kita workout, bukan gym mana yang kita pergi, dapur. Sam akan share dengan korang apa yang Sam pantangkan. Masuk dapur, jangan sentuh ni. Jangan even tengok pun benda ni. Inilah punca penyakit, inilah punca berlemak di badan. Walaupun sikit, efek dia sangat besar. So kalau Sam teringin nak minum air manis juga, Sam akan gantikan Altivia. Tapi kena ingat gula bukan sahaja dua jenis yang Sam tunjukkan tadi tu. Gula datang di dalam pelbagai rupa dan juga fizikal yang korang kena kenal. Nanti Sam akan share. Assalamualaikum. Okey, Sam nak sambung pasal semalam, pasal gula tu. Sam baca komen semalam, Sam nampak ramai yang sedar apa maksud Sam tentang gula dalam bentuk fizikal yang lain. Ni antara komen-komen dia. Dan antara benda yang Sam terus totally cut adalah ini. Dairy product Sam potong. Serbuk koko yang selalu kita order kat kedai mamak tu, yang kita minta olah kosong lah, ni saja pun dah dianggap sebagai gula. Beras putih kanji tinggi pun Sam anggap sebagai gula. Jadi Sam gantikan dengan brown rice. Air-air berperisa ni kadang-kadang bila kita masuk kedai yang ada jual air dalam botol, dalam kotak pun, tetap Sam anggap sebagai gula. So Sam berhenti dan Sam berjaya untuk kuruskan badan, untuk tidak menambah lemak ke dalam badan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Sam perasan ramai juga yang ikut Sam untuk Candidate Challenge ni. Jadi apa lagi yang Sam potong di dapur? Seterusnya adalah minyak. Okey, minyak ataupun apa sahaja yang menggunakan minyak memang Sam stop terus. So basically kita tahu yang minyak ni dia tidak menyihatkan. Kalori dia memang tinggi. Sam anggap minyak ni adalah lemak yang paling tulen sekali. Yang Sam anggap dia sebagai minyak juga seperti margarin, lepa susu, semua yang berminyak yang kita boleh buat goreng. So kalau Sam betul-betul rasa macam Sam nak makan benda yang goreng ataupun apa orang kata, let's say Sam teringin nak makan olio pasta, Sam akan gantikan minyak dengan olive oil. Sikit je, jangan banyak. Jadi bila kita train diri kita untuk diet, sebenarnya kita tengah train diri kita untuk makan makanan yang sihat. Assalamualaikum. Okey, satu lagi tips yang berguna untuk mereka yang suka berjalan di shopping mall. Kalau Sam jalan kat shopping mall, Sam akan start untuk berjalan dengan laju. Berjalan dengan laju, dengan laju. Kalau Sam naik eskalator pun, Sam tak akan berdiri satu tempat. Where Sam akan start panjat tangga eskalator ni. Kenapa? Bila kita punya heart rate start berdegup laju, kita punya heart rate start naik, masa itulah kita punya kalori ataupun kita punya lemak tengah dibakar. Alright, dan satu lagi kelebihan bila kita berjalan laju macam ini, kelebihan untuk suami-suami, apabila kita senang lari daripada isteri supaya isteri tak pau duit kita. Kocak. Kocak.